Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iNews dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Krisdayanti hari ini, dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan sesuatu yang sangat indah nih ya. Di sini Ayu Ting Ting, dia yang selalu ramah sama semua. Love you Mimi, kiss you, love you untuk Mimi. Lihat di sini keakraban keduanya begitu hangat ya. Baru pertama kali ketemu nih hari ini setelah sekian lama lengketnya, bukan main. Diva Dangdut Indonesia dan juga Diva Pop Indonesia bersatu nih di panggung Brownies TV hari ini. Sehat selalu untuk Bunda Krisdayanti Lemos dan juga Ayu Ting Ting. Dan di sini kita bisa lihat nih kebersamaan Ayu Ting Ting sudah terjalin begitu lama. Dari foto tersebut terlihat ya kebahagiaan Ayu ketika bertemu dengan Mami Kade. Sepertinya itu zaman Ayu Ting Ting masih gadis ya, dan sekarang tidak banyak perubahan nih, malah makin cantik keduanya. Sehat selalu. Dari postingan Heavy Gallery 25 tersebut dikomentari Aisyah 3180. Dua ibu cantik ini dari dulu saya idolakan, sama-sama punya suara yang bagus dan multi talenta. Semoga mereka berdua dikasih kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin ya rabbal alamin. Top untuk Ayu Ting Ting dan juga Krisdayanti Lemos, semoga selalu bahagia. Kemudian juga dari Brodas Anyeng Ayu Ting Ting, dari Ranti Diva Pop dan Diva Dangdut. Di sini Diva Pop dan Diva Dangdut bersatu di acara Brownies TV hari, pastinya mantap dan gokil abil. Suara mereka sudah tidak diragukan lagi. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Bunda Krisdayanti. Berita yang kedua datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ayu, kakakku, dokter gigiku, style miss you. Di sini Ayu Ting Ting sedang bertemu dengan dokter cantik Novita Zay. Sudah lama memang Novita Zay tidak bersama dengan Ayu Ting Ting. Hari ini mereka quality time sepertinya ya. Dan di sini dikomentari langsung nih oleh Novita Zay, quality time sebentar tapi pelukannya kayak Teletubbies terus ya kita. Tulis Novita Zay di akun Instagram Ayu Ting Ting, yang bahagia bertemu dengan Ayu Ting Ting hari ini. Sehat untuk keduanya, amin ya robbal alamin. Inilah potret kebahagiaan Ayu Ting Ting bertemu dengan kakak angkatnya Dr. Novi TZ, yang selama ini memang sudah jarang bertemu. Di sini kebahagiaan mereka terlihat sangat jelas ya. Keduanya selalu memberikan senyuman nih satu sama lain. Dan sepertinya di sini Ayu Ting Ting akan curhat sesuatu nih kepada Dr. Novita Zay, entah masalah kesehatan atau masalah pribadi ya. Pokoknya kalau sudah bertemu dengan Dr. Novita Zay, hati Ayu Ting Ting pastinya tambah seneng ya, karena ada seseorang yang selalu dekat nih. Dan di sini Dr. Novita Zay memberikan hadiah nih. Wah, masya Allah, diberikan hadiah seperti gelang tapi lebih mirip tasbih ya. Masya Allah, terima kasih Dr. Novita Zay. Tak hanya itu, Dr. Novita Zay juga memberikan Ayu Ting Ting hadiah berupa Durting Kitchen nih. Wah, enak-enak sekali makanannya. Terima kasih Dr. Novita Zay. Semoga persahabatan kalian akan langgeng selamanya. Piljana untuk Ayu dan juga Dr. Novita Zay. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Brownies TV. Terima kasih udah nonton Brownies hari ini. Spektakuler banget Brownies hari ini. Tonton terus Brownies Senin sampai Jumat jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Trans TV. Tulis Brownies di akun Instagram pribadi. Postingan ini mendapatkan respon yang baik dari para sahabat. Baru kali ini nih Mimin baca komentarnya adem-adem. Dari Ernita Pane, terbest bintang tamu hari ini.
Risma Devi ini baru oke. Bintang tamunya pada berkualitas. Love you untuk Brownies. Merinding min. Diragil Ibu Suri keren bintang tamunya. Love you Maeso Imah kapan. Bintang tamunya mantap, Leticia Nuri. Kemudian dari Maria, Wendy keren aktingnya bareng Mimi Kade. Wah. Dan di sini keren bintang tamunya. Sukses terus Brownies, undang bintang tamu yang bermotor lagi ya. Thank you for me. Brownies selalu menghibur hati. Terima kasih for me. Kemudian juga dari Chris Dayanti News. Terima kasih Brownies TV, love you. Dan juga di sini ada Miracolosa. Brownies TV hari ini best. Bintang tamunya spektakuler. Terima kasih Bunda Chris Dayanti, Sandi Sandoro dan juga Zepri Setiawan yang hari ini bisa menghibur sahabat semua di rumah. Dan jangan lupa besok Jumat ya, akan ada bintang tamu yang spektakuler lagi nih. Rajanya, ratunya perhiasan nih, Naresha Mas 9. Humanis, besok kita kedatangan kolektor penjual emas Raisa Hamas yang banyak menuai kontroversi karena dianggap pamer. Wow. Saksikan selengkapnya besok di Brownies TV. Pemirsa bisa lihat sendiri ya, kalung yang dipakainya wow, besar sekali di tangan, di leher dan juga di pergelangan tangannya, luar biasa. Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa tonton Brownies besok ya, akan ada ratunya perhiasan nih datang ke Brownies TV. Kita lihat asli ataukah palsu perhiasan yang dipakai oleh ibu tersebut. Dan bintang tamu selanjutnya untuk besok hari Jumat jam 12.30 kita juga kehadiran band Ungu. Jadi jangan lupa besok tonton Brownies TV ya, karena ada Ungu dan Fasya tentunya. Bintang tamu yang ketiga untuk besok di acara Brownies TV akan kehadiran Fade Click yang mirip banget sama Fasya Ungu, vokalis band Ungu. Jadi besok yang penasaran jangan lupa saksikan ya, ada 3 bintang tamu yang spektakuler. Ada ratunya emas Ben Pasha Ungu dan juga seseorang yang mirip Ungu. Yang penasaran jangan lupa besok jam 12.30 waktu Indonesia Barat pantengin Brownies TV ya. Pokoknya pasti asik abis nih, gak kalah menarik dari hari ini. Berita selanjutnya atau berita yang keempat, kita akan melihat totalitas dari pekerjaan Ayu Ting Ting yang dia lakukan hari ini. Sampai menahan sakit pun dia masih bisa tersenyum untuk orang-orang di sekitarnya. Pemirsa bisa lihat sendiri ya, adegan di mana Ayu Ting Ting memegang ulu hatinya yang dia rasakan, tapi dia masih memberikan senyumannya untuk para sahabatnya dan memberikan kebahagiaannya untuk semua penonton. Salut banget deh untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu bisa berkarya. Amin ya robbal alamin. Ada sesuatu yang dia rasa, tapi dengan cepatnya dia tersenyum kembali untuk menghibur kita semua. Semoga Ayu baik-baik saja ya. Jangan lupa makan dan jangan lupa istirahat Ayu. Semoga besok bisa beraktivitas seperti semula. Dari I Lover, sehat-sehat Ayu Ting Ting. Love you my wonder woman. Semoga sehat selalu ya Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Vincia, sehat-sehat sayangku, mungkin dia belum makan kali ya. Dan dari Mikendriani 39, mudah-mudahan gak kenapa-kenapa ya Ayu ya, amin ya robbal alamin. Kejadian ini ada di Brownies TV tadi siang, dan ketika di acara pas sore Ayu Ting Ting pun merasakan sakit yang berbeda di sini di kakinya ya. Dari akun Instagram Ayla Najwa, teteh kram beneran, sakit banget itu karena saking totalitasnya dalam bekerja. Ayu Ting Ting di sini merasakan kakinya begitu kram, tapi masih ya bisa menghibur sampai selesai acara. Best banget untuk Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Kami doakan semoga Ayu dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Dan ada kejutan terindah nih ketika Ayu pulang ke rumah ya.
Di sini ada Bilqis, sang anak tercinta yang memberikan hadiah berupa bunga yang dia rangkai sendiri nih. Di bunga tersebut ada tulisan yang sangat menyentuh hati untuk bunda tersayangnya. Di sini Ikils menuliskan surat cinta untuk Ayu. Dear Bunda, I love you Bunda. Jaga kesehatan. Di sini mungkin Ikis tahu ya keadaan dari bundanya tadi siang dan sore tadi. Makanya Ikis memberikan surat cintanya untuk bunda tersayangnya. Sehat selalu untuk Ikis. Doakan semoga bunda selalu sehat dan diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Doa Mimin juga menyertai Ayu. Semoga Ayu bisa selalu beraktivitas dan bisa selalu memberikan senyuman untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Kegiatan Ayu Tinting hari ini mulai dari Brownies TV pas buka dan juga lapor Pak. Semuanya pastinya menghibur dan memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Totalitas Ayu Ting Ting perlu diacungkan jempol ya, karena memang sangat all out ketika dalam bekerja. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya agar Mimin tambah semangat nih memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya sehari-hari. Oke sahabat, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat yang masih punya kegiatan pekerjaan ya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.